Dan insya Allah kita akan mulakan dengan tafsir, sedikit tafsir daripada surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, lepas kita dah tafsir tentang surah An-Nas kan, surah Ikhlas. Jadi kita masuk ke surah Al-Falaq. Jadi untuk mula-mula ni, jadi apa nama, kita sama-sama baca dan baru kita akan tafsirkan tentang surah tafsir ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Jadi ini tentang surah Al-Falaq yang mana kita baru baca sebentar tadi, iaitu surah Al-Falaq yang mana di dalam dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dipanggil sebagai surah Al-Maw'izatain, iaitu dua surah yang dipanggil Maw'izatain, iaitu surah yang apa nama, menghimpunkan ataupun surah yang apa, yang mana disebut Maw'izatain sebab dikatakan di sana surah ini dia gabung kepada untuk melindungi daripada segala benda, kan? Segala malapetaka dan segala benda. Jadi surah Al-Falaq merupakan surah Madaniyah. Cuma di sini ada yang mengatakan surah Makkiyah dan surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan di Madinah. Surah yang diturunkan di Madinah. Dan surah ini juga yang digunapakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Rasulullah apa nama, Rasulullah terkena sihir. Ketika Rasulullah terkena sihir, maka para malaikat menyuruh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dua surah ini untuk membebaskan beliau daripada terkena sihir. Sebab apa? Apakah khasiat sebenarnya yang terkandung dalam surah ini? Jadi surah ini ada banyak khasiat-khasiat yang terkandung di dalam surah ini. Kerana makna surah ini sendiri pun dah cukup hebat. Makna surah ini, walaupun surah ini pendek, ringkas, tetapi banyak, kan? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi yang lain, ada menyebutkan tentang menyuruh untuk kita baca surah ni ketika mana? Selepas solat fardu, kan? Ataupun ketika mana waktu hendak tidur, dan juga selepas solat fajar dan maghrib kena baca surah ni, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi kita tengok apakah makna-makna yang terdapat dalam dua surah ini yang menjadikan ia begitu bernilai, yang menjadikan surah ini boleh mengelakkan daripada sihir, boleh menyembuhkan daripada sihir dan sebagainya.
Jadi Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Rabb yang menguasai falak. Falaknya itu subuh. Min syarri ma khalaq. Daripada segala jenis kejahatan apa yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada kejahatan malam apabila ia datang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan daripada kejahatan naffatsat, ahli-ahli sihir, ketika mana dia meniup pada tali pemintal sihir tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang berhasad apabila dia berhasad dengki. Jadi kalau kita tengok berdasarkan kepada salam, kalau kita tengok berdasarkan kepada surah ini, semua adalah doa perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama daripada apa? Daripada kejahatan. Allah memulakan dengan qul a'udzu birabbil falaq. Allah menyuruh kepada kita untuk berlindung dengan Tuhan yang menguasai falak. Falak di sini adalah subuh, seperti mana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faliqul isbah, dan dia yang menyingsingkan waktu pagi. Kerana apa? Kerana waktu fajar merupakan waktu yang sangat yang mana di sana sebahagian orang yang mukmin dia akan membuat amal kebaikan, dan orang yang kafir yang jahat yang dia akan, ketika itulah waktu yang paling ampuh untuk dia menghantar segala macam kejahatan. Sebab itulah Allah menyuruh kepada kita untuk berlindung daripada bersumpah dengan nama dia, dengan dia menyebut diri dia sebagai Rabbil Falaq, iaitu Tuhan, Rabb yang menguasai, yang mentadbir waktu subuh daripada segala kejahatan apa yang diciptakan. Sebab waktu malam, waktu ini belum pagi lagi, masih malam lagi. Jadi waktu ini banyak kejahatan-kejahatan makhluk, banyak kejahatan-kejahatan makhluk, sama ada makhluk yang nyata maupun makhluk yang tidak nyata. Kalau kita tengok waktu malam lah, berapa binatang, haiwan-haiwan berbisa mula keluar kan waktu malam. Itu sebab kalau zoo apa dia tutup waktu malam kan, sebab waktu malam waktu yang benda-benda yang jahat dia kan dengan keluar. Dan waktu malam jugalah waktu syaitan akan buat segala macam perangkap dia, dan waktu malam jugalah segala kejahatan manusia pun banyak buat waktu malam. Lepas sekarang ni kan, kadang-kadang waktu manusia dah tak tengok siang malam dah, tapi waktu malam lebih bahaya lagi kan, waktu gelap gelita lebih bahaya lagi. Sebab itulah disuruh daripada kejahatan apa yang diciptakan oleh dia kan. Sebab itulah dalam hadis yang lain, kalau kita lalu satu tempat tu dan kita rasa takut dan sebagainya kan, kita baca apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna, kalimat tam yang sempurna, daripada segala kejahatan yang diciptakan. Tak payah kita nak pergi minta tumpang lalu nenek, ataupun minta apa nama, kalau apa, Nabi Sulaiman ke apa ke, tak payah kan. Tak perlu kan? Nabi SAW pun tak pernah ajar pun kepada kita untuk kita minta dengan Nabi Sulaiman ke, minta dengan Nabi Nuh ke, minta dengan Nabi Adam ke, ataupun minta dengan jin ke kan. Ada adat yang selama ni kita sebahagian daripada kita lakukan, sebab mereka tidak mengetahui, mereka tak tahu yang mana Allah dah berikan ayat-ayat pelindung untuk kita menjauhi. Kalau kita tak tahu tentang doa tadi tu, cukup baca dengan surah
Al-Falaq dengan penuh yakin. Kan, baca surah Al-Falaq dengan penuh yakin. Kemudian wa min syarri ghasiqin, dan daripada kejahatan malam apabila dia telah ghasiq, dia telah waqab, dia telah terbenam matahari, maksudnya dia telah malam, dia telah menjelang malam. Kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan ahli sihir pada tali simpulannya. Sebab waktu malam, apatah lagi sepertiga malam yang akhir itu, waktu tersebutlah disebut sebagai naffatsat, iaitu perempuan-perempuan ahli sihir. Sebab kebanyakan perempuan, kebanyakan ahli sihir yang kuat-kuat banyak di kalangan mereka adalah perempuan, wanita-wanita. Dan mereka ni dia akan apa nama, dia ketika mana dia nak hantar satu benda tu, kan, macam gambar sebagainya, ataupun dia nak cuba nak, maka dia akan ikat gambar-gambar tersebut dan sebagainya, dan dia akan hembuskan dengan sihir-sihir dia, kan. Sebab itulah dalam ayat ini menyebut tentang kejahatan perempuan-perempuan sihir yang meniup pada tali-tali pemintal dia, tali-tali pemintal dia. So, dan mereka akan tiup pada waktu tersebut, kerana waktu tersebut merupakan waktu yang paling ampuh untuk sihir tersebut sampai kepada sasaran dia. Waktu pagi tak sesuai, tak tahulah kenapa, mungkin syaitan banyak waktu tersebut, waktu malam dan sebagainya. Dan juga kejahatan orang yang dengki apabila ia berdengki. Sebab bila mana orang dengki, orang berhasad dengki, maka itu yang paling apa nama, waktu tersebut orang akan buat jahat dan sebagainya. Dan itu tentang surah Al-Falaq yang selalu kita baca. Dan kita masuk kepada surah An-Nas. Surah An-Nas. Oh, dah ni. Jadi kita sambung dulu, insya-Allah. Ini pun dah sampai masanya. Kita akan masuk surah An-Nas untuk minggu depan insya-Allah. Kemudian kita akan sambung dengan surah Al-Kafirun dan seterusnya. Jadi inilah sedikit tentang tafsir surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Disebut di sini sebelum tu, untuk orang yang kena sihir, diambil daripadanya 7 daun daripada sidir dan diketuk, maksudnya dengan batu, maksudnya ditumbuklah, dan dicampurkan dengan air untuk mandi, kemudian dibacakan ke atas air tersebut, qul allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi, dan ditiup padanya. Ini antara kaedah lah untuk orang yang terkena sihir. Kalau tengok berdasarkan hadis Nabi itu, Nabi just baca je, baca pada tali tersebut, benda yang apa, benda yang apa, benda sihir tu yang disuruh ambil tu, Nabi baca dan Nabi rungkai-rungkaikan, dan kemudian Nabi hembus pada benda sihir tersebut, dan akhirnya dia hilang. Jadi kalau nak bakar benda-benda sihir, kena bakar sebelum, maknanya lepas daripada itu. Kalau kita buang saja, ditakuti, sebab kalau kita buang saja, takut benda itu tak hilang. Sebabnya adalah dengan kita berdasarkan daripada hadis Nabi itu, dalam hadis Bukhari yang panjang itu, Nabi buka tali itu, buka tali tersebut, dan dia apa nama, lepas daripada itu baru Nabi SAW tak suruh bakar lah, suruh tanam lepas tu, suruh buang lepas tu, tapi time dia buka tu, dia baca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Tapi kalau kita tak tahu tempat tu kat mana, just buat macam ni, gunakan daun sidir, daun bidara, tumbuk dia sampai halus, dan juga campur dengan air, dan bacalah datang air tersebut, qul allahu ahad, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat kursi. Ini semua adalah
kerana kita ikhtiar. Kita ikhtiar dengan sunnah Nabi SAW. Dan kemudian kita tiup dekat air itu, baru kita mandikan ataupun ataupun dibagi minum pada orang yang sakit. Jadi ini antara caralah untuk menggunakan surah ini. Tetapi surah ini bukanlah diturunkan untuk tujuan tersebut. Maksudnya tujuan surah ini adalah untuk mengingatkan kita kepada berlindung dengan Allah daripada segala macam kejahatan. Bukan tujuannya untuk digunakan untuk sihir dan sebagainya. Tetapi antara khasiatnya dia boleh juga digunapakai untuk sihir, untuk benda-benda yang lain. Itu antara kelebihannya. Dan siapa yang jaga amal surah ni, insya-Allah dia boleh terselamatlah daripada orang nak sihir dia dan seumpamanya, kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau Allah dah tulis benda tu, tak boleh halanglah. Tapi kalau yang asbabnya benda-benda tersebut boleh menghalang daripada sihir dan daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Kita tak nampak benda ni, tapi apa nama hakikatnya, ia ada di dalam perkara-perkara yang ghaib yang kita tak nampak.